Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita lagi datang ke acara Mio World Day di Sentul Nirwana nih ya. Ini gokil banget, ramai banget nih acaranya nih. Ini kita lagi jalan-jalan juga. Nanti bakal kita sepil nih, ada apa aja nih di sini nih. Udah mulai nih acaranya, ramai banget. Ini ada butnya Yamaha juga nih, Yamaha. Ada si Jiro juga, pokoknya banyak. Kita bakal muter-muter nih ya, jadi buat teman-teman disaksikan terus aja nih. Perwakilan 5 orang ya? 5 orang ya? Dari tim Bimba. Oke, dan ayo, ini lagi ngantri buat penukaran sabun dari Nosi. Dan di sini juga ada bootnya Mionizer yang mau beli baju-baju nih, cocok banget nih. Oke, BMC Bekasi Mio Community. Nanti kita bakal ke pojok sana Bekasi, ya Mio, mau lihat motor-motor yang ada kontesnya juga. Bekasi lu kalah. Kalau kita ini melewati ini lu kalah. Oke, semangat. Ya, oke, mana lagi? Udah, BMC udah 5 tuh Bang Gabar mah. Hai Bima. Oke, mana Bima, ayo satu lagi Bima. Oke, untuk teman-teman yang show off agak menjauh biar ada ruang space untuk media banter gua. Ya, lu lari ke sini. Oh, ini lu kumpul ke sini. Dia kalah. Ini kan. Oke. Jadi tadi gue oke. Ciao. Tahan dulu. Bang, Mas Rangga. Awas. Sandung loh. Ya, Bekasi Community. Oke, untuk Bimba. Oke, kenapa? Baik, ini buat saudara-saudara ya bro. 1, 2, 3, 4, 5, oke? Hei. Ini gokil sih, baru tarik, oke? Jangan ditarik dulu. Nyampe 3, baru betul, oke? Lagi di penilaian loh. Sama jurinya dari Mionizer. Yo, mau taruhannya gak? Mau taruhannya gak? 1 2 3 Coba Helmi kiri. Mana? Helmi. Nah ini lagi ramen, lagi ada game ya. Nah ini lagi makan apa nih? Oke. Ini lagi ini juga ya, udah ada di mana? Udah ada di Shopee-nya Easybix Auto. Udah ada ya, jadi yang mau bisa langsung aja ya cek ya? Iya, langsung aja cek di Shopee. Asik. Makan dah, makan. Kita mau lagi muter-muter juga nih. Oke, dan ini nih kita lagi ke tempat parkirannya. Ini gokil banget sih, rame banget tuh. Ini parkiran yang datang nih ya. Gokil sih acaranya, rame. Ini ada Mio-Mio juga sih pastinya. Ini ngapain tuh orang? Ini mau servis-servis juga bisa nih ya. Di boot-nya Yamaha tuh. Ini ada NMAX Turbo juga nih. Ya, sekarang gue nyiniin dulu deh. Ini kita lagi mau coba ini, ada NMAX Turbo terbaru dari Yamaha. Kita mau test drive, mau nyobain sih. Muter-muter situ tuh. Ini ada kameramennya nih. Ya.
belakang juga boleh. Oh, enggak, sini aja. Oh, tapi ini ya biasa ya, gimana? Dicetekin dulu. Oh, ini udah ini ya. Tadi belum dimatiin. Ini buat ganti modenya yang ini. Ada mode city sama mode sport. Kalau yang mode city dia T. Yang mode sport yang kalau yang T itu, kalau T itu dia tarikan bawahnya kayak motor biasa. Oh. Kalau yang S dia lebih nyetak bawah. Oh gitu ya. Kalau mau shifting yang ini. Itu mah ketika udah jalan berarti ya. Di 4000 ya. Otomatis juga bisa. Otomatis. Pak dulu ya. Hah? Biar lumayan sensasinya lewat situ tuh. Oh. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kalau sini treknya pendek ya. Oh itu. Itu aja Pak, enggak apa-apa. Nih. Dari kasih. Gila bener ya? Beda-beda. Beda katanya. Iya, makanya racun. Tapi bisa. Ya. Nah, ada kontaknya enggak, Mas? Ada, boleh. Minta nomor 5 saja. Oke, oke. Dapat apa, Pak? Dapat sambo. Wih, ditukerin ya? Iya, ini. Itu yang ngantri itu ya? Iya, betul. Dapat stiker juga ya? Stiker. Wih, mantep sih. Kamu enggak tukerin? Tukerin ya? Ini sambo cuci motor, jam gua cuci motor. Dapat ini ya, gratis ya? Gratis. Wih, mantap sih. Gokil. Ini lagi muter-muter lagi ya kita ya. Tadi habis nyobain NMAX Turbo. Gokil nih acaranya nih tuh. Ini lagi break. Oke, dan ini nih lagi pada ada foto-foto, sesi foto nih ya, di Mio World. Oke. Jadi buat teman-teman yang mau foto bisa tuh lagi ngantri tuh. 5 orang cewek, 5 orang okay. Cewek. Adian. Oke sih acaranya pecah-pecah. Kita berhubung waktu sudah siang, jadi kita mau balik kanan. Dan ini acaranya sampai sore sih ya. Karena kita masih ada acara lagi, jadi buat teman-teman terima kasih banyak yang udah nonton ya. Kita bakal ada kontes lagi, acara kedatang ke acara kontes lagi, pokoknya di stay tune terus aja. Jadi buat teman-teman terima kasih banyak ya. Jangan lupa nih kabel grounding kita lagi ready juga ya di e-commerce-nya EasyFix. Bisa DM aja di Instagram ya. Oke, gua tutup konten ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.